Cara kerja mesin penebas semak T19 Matic, tipe terbaru dari bengkel kreatif UKM Tani Muda, dengan gigi belok Matic. Maju. Kita gunakan untuk membabat semak belukar yang banyak sekali anak kayunya. Roda digerakkan oleh mesin melalui gearbox dan persneling. Bisa berbelok dengan sangat mudah. Habisi anak kayu, membersihkan lahan kebun kelapa sawit, kebun karet, kebun pinang, kebun kakao dan sebagainya. Dengan daya potong maksimal anak kayu sebesar jempol kaki, sama seperti T16, T17 dan T18. Lebar pisau juga sama, 60 cm. T19 gigi belok Matic ini kami lepas dengan harga 8,3 juta rupiah, sama seperti harga T18 gigi belok manual. Jadi kalau mau manual bisa T18, kalau mau Matic bisa T19. Kemampuannya sama. Cara kerjanya tentu lebih mudah yang Matic, karena kita tidak perlu memencet tuas atau tangkai kemudi belok ketika mau berbelok. Cukup dibelokkan saja. Jenis pisau juga sama, pisau sentrifugal 4 buah pada 1 buah plate, menggunakan sistem sentrifugal. Yang berminat boleh hubungi kami, saya Muhammad Isnaini alias Bang Pilot, di 0813 7000 8997. HP WhatsApp 0813 7000 8997. Kami hanya menerima pesanan. Cara pemesanan dengan panjar 3 juta rupiah dan pelunasan setelah pesanan selesai dan sudah dikirim, dan resi pengirimannya sudah dicek oleh pembeli. Biasa kami kirim pakai Indakargo, bisa juga pakai bus ALS. Dan apabila teman petani Indonesia bisa datang langsung ke bengkel kami, tentu dengan senang hati kami menerimanya. Oke, demikian sahabat tani Indonesia, kemampuan dari T19 Matic sudah kami paparkan melalui video ini. Dan hasilnya cukup bagus. Cepat juga. Aman, itu yang paling penting, safety. Safety is number one. Oke, terima kasih. Salam hangat dari saya, Muhammad Sinaini alias Bang Pilot, di UKM Tani Muda Bengkel Kreatif.
Salam jaya dan Indonesia dan merdeka, Bung.